2006 begitu. Sini dari tahun 2012. Ada berapa orang yang dari? Ada 6 orang. Enam orang. Semuanya isinya apa? Ya ada. Ada paspor. Ada paspor. Jabatannya sih. Boleh lihat dokumennya? Ya, ini Pak. Gantap. Kalau apa? Upahnya berapa? Gaji salary. Salary. Di rupiah, Pak. Kalau di rupiah berapa? Terimanya berapa dolar? Dolar. Ada berapa dolar? 5 juta. 5 juta. Cuti kapan? Jam kerja dari jam berapa? 8 sampai 4. 8 sampai 4. Lembur. Ada lembur. Dibayar enggak lembur apa? Bayar. Oh, di administrasi. Halo, Bu. Apa kabar? Saya Nif Dakri, Bu, Menteri Tenaga Kerja. Ini udah lama kerja di sini, Bu? Alamatnya, ya. Pak Menteri. Udah lama di sini? Sudah masuk 2 tahun. Statusnya tetap atau? Tetap. Karya tetap. Upahnya berapa? Upah. Gaji? Sekarang 86 UMP. 86? 86 itu berapa? 86 per hari. Oh, 86 ribu per hari. 86 ribu per hari. Nah. Ikut BPJS? Ya. Tidak ikut. Oh, tidak ikut? Oh, belum. Ini ada belum. Kerja udah berapa lama? Satu tahun lebih nggak apa-apa. Apanya? Pelanggaran. Mengenai? Belum didapatkan BPJS. Oh, Enggak, Pak. Jadi ada karyawan. Kita sudah bilang, kalau mau ikut BPJS kan masukin persyaratannya. Tapi ada memang karyawan yang hari 2 tahun dia di sini. Pengawas. Ini kan 2 tahun. PNS. Ini PPNS ini, Pak. Cuma nanti periksa upah lemburnya. Sama enggak ada alasan ini suruh nyerahkan. Kita sudah 2 tahun belum ikut BPJS, tapi kalau yang ini udah ikut BPJS. Dicek. Siap. Enggak bisa alasan bahwa itu tidak memberikan kartu keluarga. Kasih sanksi kalau dia enggak mau. Kalau ada apa-apa meninggal, kamu tahu jawab. Sudah nota, sudah di nota. Pak, sudah pernah diperiksa soal itu? Ya kalau enggak kamu ya disidik. Enggak, ya. Ya kita bawa ke pengadilan kalau enggak mau. Kita karena pengawas saya sudah turun di sini. Sudah periksa. Kamu sudah dikasih nota. Kalau enggak nurut itu pidana. Berarti enggak melaksanakan nota dong. Atau jangan-jangan bayar pengawas ya? Selamat. Berani? Enggak. Bukan Anda, orang lain. Yang menentukan orang Filipina atau kamu? Kita bawa orang Filipina. Nah, prinsipnya kita ini kalau masih temukan masalah-masalah begini, kita kedepankan pembinaan. Kita kan juga, industri begini kan sangat membantu. Nah, tapi kan harus dipastikan bahwa hak-hak dari para pekerja ini dipenuhi. Sudah. Oke, terima kasih. Selamat bekerja ya. Terima kasih. Bye-bye, ya. Tapi ini orang yang bisa semua yang ini ya.